Alhamdulillah hari ini Mang Arif bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sebagai orang tua siswa SD Negeri 22 Pasipogor. Atau nuhun Ibu Kepala Sekolah, penampian anak alhamdulillah ya. Hari ini Bapak Ibu merupakan hari yang sangat istimewa, luar biasa. Kenapa istimewa? Karena hari ini insya Allah Bapak dan Ibu akan mendapatkan kartu program Indonesia Pintar. Tahun Bu? Program Indonesia Pintar. Tahun di sini nanti? Rumah apa nanti? Apa nanti?
Kenapa? Kasihan deh lu. Apa tadi kan? Cacar bayar ke buka masuk malah? Sapali. Jadi Bapak Ibu, Kartu Indonesia Pintar ini adalah program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan berupa bantuan keuangan untuk putra-putri ibu dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan sekolah. Program ini program dari kementerian, tapi diadvokasi, diperjuangkan oleh anggota DPR RI seluruh Indonesia mendapatkan program PIP ini. Dari 11.000 itu termasuk putra putri ibu hari ini di SD, nanti 22 ini dapat. Jumlahnya 93 ya? 73? 93 ditambahan kecil. Anak SD jumlahnya itu 450.000 rupiah per anak. Aduh. Kalau untuk anak-anak yang sekolahnya di SMP jumlahnya 750.000 rupiah. Banyak kalau budak ABS SMP. Cuma mau SMP berarti menang 700.000 modelnya aja. Untuk anak-anak yang sekolahnya di SMA, di SMK, jumlahnya 1 juta. Hanya kalau budak ABS SMP mana 1 juta. Bapak Ibu, bentar. Adil itu adalah proporsional. Adil itu tidak mesti harus sama, tapi sesuai kebutuhan. Kan budak SD mah aja budak SMA beda kebutuhan lagi. Lester. Cukup wae 400.000 lah. Ya, alhamdulillah. Kita gitu ya. SMP 7.500 ya wajar lah ya. Bapak Ibu, ya. Mang Ode pesan, ya, pesan mari dua. Pesan kedua, nggak apa-apa nyuruh ibu sebagai orang tua siswa. Nuka hiji pesannya, jadilah orang tua yang amanah, jujur dan amanah. Siap? Siap. Amanah dina hartos naon. Lamun eta duit judulnya, 400.000 teh judulnya teh. Ker bantuan budak kurang, kena bantuan budak kurang kebutuhan anak, maksud nate, lamun budak kurang sepatu nang es bolong es jebol beri ker sepatu tiar binatang, setuju? Ok cake, setuju sepakat jawabannya. Jadi lamun budak kurang ayo dong sepatu es bolong. Mengurikan baju air sepatu nanti nak kita duit 400.000 ya. Lamun budak-budak baju nak gas belel, gas putut, gas puluh, ya. Supaya budak tong dekil op deku mau. Pang mengurikan baju nak kita duit 400.000 aja. Sejujur mengurikan budak-budak jual lagi, empat lagi. Lamun budak-budak kantong nak gas jebol. Gus putut, pamerikan kantong di netral ini. Bayangnya. Singju? Juju. Ama? Ama. Mang Ode tidak mau suatu saat mendengar. Sekali lagi, Mang Ode tidak mau mendengar suatu saat ada anak-anak curhat ke ibu kepala sekolah. Bapak, ibu-ibu kepala sekolah, cek budak ya. Awas, jangan sampai ada seperti ini. Budak curhat ke ibu kepala sekolah, ibu, abdi papoga mamah teh teu gaul pisan. Kunaon kitu, Jang? Kita si mamah geus dijelaskeun ku Mang Ode harita.
duit teh kudu amanah keur meuli sepatu abdi, keur meuli baju abdi, keur meuli buku, keur meuli seragam. Eta ku si mama dipake meuli pulsa. Gak boleh begitu aja. Ya. Kudu amanah tadi ya jujur. Jangan sampai benar duit keur mah duit teh loba, tadi pake meuli pulsa. Budak teh teu meuli tempat kalian kan. Gitu. Atau jangan juga begini nanti ada anak juga ngomong ibu kepala sekolah kamari mah eta si mama jeung si bapak begitu duit atos geus cair dicekal ku si mama dipeta ku si bapak sawareng keur naon keur beli udud kumaha kedua eh mun aya bahagia pake jeung modal ayeuna poe ayeuna aya dua syaratna. Anu ka hiji poho geun buta. Poho geun buta. Hah? Minimal pelajar orang mah poho geun buta lah, teu buta. Nu kadua urang bahagia mah dicap sok urang barengan. Mun mah ngoleh menyapa, halo jauhnya hai. Kieu. Siap. Halo. Bu, halo, mau di tukang tuh. Halo. Ada yang ini untuk you. Anu untuk you, mau ajarin di beri duit. Tuh, ya, siap. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Alhamdulillah. Ibu senang enggak? Atau senang sekali? Senang sekali. Coba lah Bu Seri pakai jam modelnya. Pakai Gina Seri, merek Gina Seri. Terus senang. Oh, karena utang. Oh, karena utang. Atur nuhun Bapak Ibu Sadayana, eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dari tiga jenjang SD,
15.000. Kalau menurut teman tadi boleh dia ke saya, boleh dia memperjuangkan itu dulu mengusulkan itu sekitar 15.000. Tapi setelah pembahasan, kemudian dilihat dari sisi berbagai hal, kebijakan, kebijakan dan sebagainya, maka Kota Bandung dapil boleh dia ini, dapil dapil bersatu ini mendapatkan 11.000. Siapa saja Pak? Enggak, yang mendapatkan ini ada kategorinya. Ada kategorinya berarti ya. Kategorinya berarti yang paham mereka. Karena ada aturan yang berkaitannya, ada salah-salah. Yang jelas, informasi ke saya jumlahnya ada sih. Harus kata-kata itu seperti apa, saya nggak tahu. Sejauh ini pun sudah ada berapa Pak yang tersalurkan? Ya pokoknya sampai akhir tahun ini 11.000 harus sudah. Oh sampai akhir tahun ini. Saya alhamdulillah dapat aman dari Bu Lydia karena kebetulan Bu Lydia nggak bisa hadir. Jadi ini Bu Lydia kalau hari dia yang berikan. Karena beliau nggak bisa hadir karena beliau lagi ada agenda agak padat. Kalau kemarin nggak ada apa-apa, dia minta kepada saya sebagai dia kata balik saya jam. Kalau PIP itu mekanismenya nanti seperti apa Pak pencairannya? Ya pencairannya begini, nanti PIP ini dicairkan dari mereka ke bank. Ada di bank namanya, bank baru di bank. Untuk anak SD 40.000, SMP 70.000, SMA atau SMK itu dari salah sasaran itu kan nilainya besar, kan pas banyak orang posisi untuk menghindari itu. Ya, saya berharap prosedur pasti sudah ada lah. Ya, kayak ini kan bukan penentuan, ya. Nggak bedanya sama dengan BPNT. Ini perlu pusat kan, pasti kan tuh buat mekanisme sih, nggak mungkin kan. Saya sendiri juga, saya, kan biasanya ini program ini mereka sendiri yang eksekusi. Kebetulan saja karena beliau nggak bisa hadir, minta saya gitu. Ya udah, saya terima aja. Soal lain,